Okay, sekarang ni kita nak buat prank. Prank? Prank kau? Okay. Kita tengok siapa yang kena. Okay, kita akan prank dalam 6 orang macam tu. Orang yang saya kenal lah. Saya akan rasa memang boleh punya. Tak akad pula. Cubalah yang lain. So, kita cuba yang ni lah. Tak ada, tak busy. Hello, Assalamualaikum. Hello. Hello. Live ni saya lah. Siapa? Kau lah. Okay. Saja je kau guna telefon kawan. Ha? Guna telefon kawan. Baik. Kenapa? Tadi kan. Kawan saya bawa kereta. Lepas tu dia pergi terlanggar kereta mewah tu tak? Kereta mewah. Kereta mewah. Aha, kenapa? Yelah, kena bayar lah. Kena bayar lah. Yelah, banyak lah duitnya. Saya ni bukan luar ni, sibuk ni ada hal. Alah, orang ada hal, dia ada hal. Ya. Sian lah. Jet. Ya, saya kenapa? Weh, kau tahu tak tadi kan aku pergi kerja. Kau kerja dekat ni? Resort tu lah. Lepas tu, aku basuh pinggan. Alright. Lepas tu kau tahu tak, ada dua almari tu ada pinggan penuh kan? Lepas tu, tertarik, terjatuh pinggan tu semua. Lepas tu, kena ganti ke? Pecah tu semua beratus-ratus pinggan tu. Kena ganti ke? Berapa ni? Kawan aku kata mahal lah, dalam ratus macam tu lah. So, macam mana? Tu lah, aku pun tak tahu macam mana. Aku balik lah, fikir. Aduh, hai, pinggan tu memang mahal pun pergi hotel kan? Pinggan tu kan berat kan? Macam mana tu? Aku tak sure, aku tak pernah pinggan kalau satu-satu dua tak pernah pun pecah kan kalau banyak tak ada lah. Banyak kau tahu tak? Almari dua, pinggan kan macam 200 lebih, 100 lebih macam tu lah. So, kau dah jumpa orang tu belum? Aku diam je. Diorang kata senyap je. Kalau senyap, ya je lah. Biar boleh cari dia. Kau tahu tak? nak cover pun tak boleh pinggan dia. Sebab tu je pinggan dia semua. Tak pernah bohong ni lah. Macam mana? Tak tahu sebab tu aku tanya kau. Apa pendapat kau? Kod ganti ke apa ke? Kalau tak ganti, kalau orang tu cekiam tak payah ganti. Kalau orang tu tanya, sampai dah jumpa orang tu, kau dah jumpa orang tu baru. Tak ganti, tak ganti kalau tak. Tu lah, aku harap tak ada CCTV lah kat situ. Mahal tu, RM600 macam tu lah. Semua total? Aku rasa RM600 lebih kot macam tu lah. Pergi hotel memang mahal, aku tak sure berapa satu. Betul lah. Sebab pergi hotel yang beratnya. Nasib baik cawan dia aku dah letak tempat lain. Cukup boleh tahu family korang belum? Tak, aku senyap je. Biar dulu lah apa-apa. Kalau tak, saya tak kata tak apa lah. Okay, aku saja je kat tanya kan. Aku tak tanya kau punya power lah dapat ni. Power benda pula kau ni. Ya, saya. Aku prank je lah. Oh, kau prank je ke?
Ayolah. Aduh, sorry. Tak nge-prank ke aku pun aku. Okay. Kita call yang seterusnya. Hello? Ya. Weh, aku ada masalah tu tadi. Apa? Aku apa ni? Aduh, macam mana nak cakap? Aku kan kerja dekat resort. Lepas tu aku tengah basuh pinggan tadi, cawan apa semua. Lepas tu dalam rak yang 2-3 tu, aku macam tertarik. Dia guna baju aku ni kan, macam tersangkut. Lepas tu pinggan tu semua jatuh. Pecah. Haa, pecah weh semua. Habis tangan aku berdarah tadi. Macam mana weh? Banyak aku dalam weh. Ha? Banyak ke darah? Ya, yeah, tapi tu aku tak kisah. Tapi aku takutlah nak kena ganti kan. Kenapa macam mana kau kena ganti? Ya lah. Kalau orang tu tahu lah. Tapi aku senyap-senyap ni. Lepas tu? Itulah aku tanya kau nak buat macam mana eh. Macam mana kau tanyalah chef ke kat situ. Oh, tanya macam tu je. Kau tanyalah tadi saya tak sengaja terjatuh pinggan sebab sekejaplah licin tangan saya basah. Oh, tapi aku dah tanya dah, kos ni dalam 600 tengah. Bapak mahasiswa, berapa banyak kau jatuh kan? Ya yeah, weh, kan satu pack tu dalam 150. Aku 3 rak aku jatuh kan. Mahal siut. Yuuu, macam mana tu? Tak kena cik tak boleh. Tak tahulah. Sebab ni prank je. Nanti aku telah nak tanya akak-akak yang kerja lama kat situ kan. Mesti dia kenal juga jatuh pinggan. Kan aku cakap, macam aku cakap lah, ni prank je. Prank? Ha. Prank aku? Haa. Rumuk kan? Okey, aku nak call orang lain pula. Kuajar lah. Tak ada lah, sorry lah. Aku dah lama dia tak borak dengan kau. Aku ni daripada kerja. Okey, sorry weh. Okey. Okey tau. Okey, bye. Bagi aku tak wish kan? Anda? Budi kau? Hari ni borak. Oh iya ke? Happy birthday to you. Makan ubi ke you. Happy birthday. Semoga panjang umur. Semoga cepat kahwin. Amin. InsyaAllah. Orang boy gatai. Yelah. Lepas tu kau tak nak kahwin ke? Enak lah. Okay lah weh. Okay. Nanti aku wish kat WhatsApp. Okay, boleh. Assalamualaikum. Salam. Kak lah. Hello. Dapat. Dapat pun. Mesti dapat pun ya. Alah. Tadi saya bawa kereta yang lesen tu. Lepas tu accident. Langgar kereta. Okey. Okey je. Teruk lah. Habis dekat bonet dia. Macam mana ni? Nak pergi mana? Hang nak pergi mana kan? Sampai terbelanggar macam tu.
Sebab gopo kan bawa. Hah? Sebab nak cepat. Yalah, nak cepat hang nak pergi mana tu? Nah, habiskanlah nak bawa tu, nak ronda tu. Nah, kalau orang tu melanggar ke mana? Melanggarlah. Awak pergi ambil lesen, lepas tu melanggar. Jadi lulus tak lulus tu? Mana saya tahu, kalau orang tu buat report macam mana? Awak bilang ambil lesen. Terjadi mana? Bandar mana ni? Dekat tempat tu lah. Bau test. Orang tu laki ke perempuan? Perempuan. Kenapa gelap? Dia pun terkejut, trauma dah. Ni prank je lah. Dengar. Ni prank je, prank. Prank. buat orang sakit jantung ya. Okey lah, nak kena kau orang lain pula. Ya. Tentu pula. Yelah. Okey lah, bye. Bye. Assalamualaikum. Okey.